Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Super Ballon d'Or kini tengah berada di depan mata Cristiano Ronaldo, di mana sembilan bintang asal Portugal semakin berpeluang untuk memenangkan penghargaan tersebut. Super Ballon d'Or pertama yang berkemungkinan besar akan dimenangkan oleh sembilan bintang Portugal itu akan diberikan pada tahun 2029. Menurut beberapa rumor, Cristiano Ronaldo akan menjadi pesaing tetap dalam perebutan Super Ballon d'Or itu, di mana Ronaldo bersaing dengan rivalnya Lionel Andreas Messi. Kemudian kabarnya pesaing ketiga untuk saat ini adalah Ramos. Namun hal itu bisa berubah antara Mbappe ataupun Erling Haaland. Menilik apa yang diberikan dalam Super Ballon d'Or sendiri, ternyata Ronaldo memiliki keunggulan yang bahkan tak bisa diraih oleh Lionel Messi sebelumnya. Sebab sembilan bintang unggul melebihi Messi dalam jumlah assist di Liga Champions, pencetak gol di Euro, tambah Piala Dunia, kemungkinan pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Memang untuk saat ini Ronaldo tidak memiliki trofi Piala Dunia seperti Messi. Akan tetapi Ronaldo memiliki peluang yang besar untuk memenangkannya pada tahun 2026. Beberapa prediksi AI dan superkomputer sempat mendapuk peluang Portugal untuk memenangkan Piala Dunia di tahun 2026 sebagai pemenang yang utama. Bahkan saat itu prediksi mereka tidak meleset sebab pada tahun 2022 superkomputer memprediksi Argentina menjadi juara Piala Dunia. Dengan peluang memenangkan Piala Dunia pada tahun 2026, kemudian memenangkan peluang Piala Euro di tahun 2024, maka kemungkinan besar Cristiano Ronaldo untuk memenangkan Super Ballon d'Or yang akan dilangsungkan pada tahun 2029 akan dimenangkan oleh sembilan bintang. Tak hanya dengan peluang prestasi yang besar, di mana Ronaldo bisa mendapuknya dengan 1000 gol lebih, di mana pada tahun 2024 Ronaldo berpeluang untuk meraih 900 gol sepanjang karir dirinya bermain. Dengan jarak penghargaan Super Ballon d'Or yang tergolong masih lama, memang peluang Ronaldo untuk memenangkan Piala Dunia tambah Euro cukup besar, menurut beberapa prediksi superkomputer. Akan tetapi dengan 1000 gol saja sejatinya Super Ballon d'Or telah dikunci menjadi milik sang mega bintang. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.